بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحيك بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، تمنى وشكر بر الله سبحانه وتعالى، karena dengan limpah kurnia Allah masih lagi memberikan tempoh kontrak kehidupan kita dan memberikan kekuatan dan kesungguhan kepada kita untuk terus melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipilih untuk menjadi hamba-Nya yang tunduk dan patuh kepada arahan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada malam ini dan sebelum daripada ini, kita doakan mudah-mudahan Allah istiqamahkan hati kita untuk terus menjadi hamba yang mengabdikan diri kepada-Nya dengan tanpa mengharapkan sebarang ganjaran, namun hanya kita menuntut redha dan keampunan daripada-Nya. Mudah-mudahan dengan apa yang diredai dan keampunan yang diberi itu boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya malam ini tak cakap panjang. InsyaAllah saya berhenti pukul 12.30, insyaAllah. Tak panjang tapi 12.30 gitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya pegang speaker ni, kedah kata speaker ni bagi bawa mic. Mic ni sebab dia, saya jenis kalau suara tak bunyi kuat, saya akan cakap lagi kuat. Jadi tuan-tuan kata saya jekah pula lagi. Ini saya pegang. Kalau sekiranya benda ni tak ada tulang ni, saya telan tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, 12 Rabiul Awal baru berlalu. 12 Rabiul Awal baru berlalu, kita menyambut dan merayakan hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu manusia, satu insan yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Dia bukan mulia kerana namanya Muhammad, tetapi kemuliaan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada nama Muhammad juga, Muhammad tak? Tapi mulia jugalah dia pun. Saya pun ada nama Muhammad depan, tapi kemuliaan bukan kerana nama, tapi kemuliaan kita atas amalan yang kita lakukan. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum saya masuk kepada tanda-tanda kiamat yang kita nak cerita pada malam ini, kita cerita dulu sikit berkenaan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak, saya mukadimah saja lebih kurang sejam, baru saya masuk balik pada cerita yang kita nak sebut ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau kita tengok sejarah kelahiran Nabi dan sejarah kehidupan Nabi, kita semua sedia maklum, tak ada orang yang tak pernah dengar cerita, tak ada orang yang tak pernah mendengar kisah tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin tuan-tuan semua dah pernah dengar. Tapi pendengaran kita itu hanya adakah sekadar mendengar atau kita mengambil pengajaran daripadanya? Baik. Semua kita boleh cerita, bahkan cucu kita, anak kita boleh cerita. Rasulullah lahir ketika tak ada ayah, tuan-tuan. Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal ketika Rasulullah dalam kandungan. Baik. Ketika Rasulullah meningkat remaja, daripada tamat kanak-kanak meninggal ibundanya. Mak dia mati pula. Duk dengan tok wan dia, kalau bahasa Kedahnya. Duk dengan tok wan dia. Semakin nak meningkat dewasa, nak masuk remaja, tok wan dia pula meninggal. Maka dijaga oleh Abu Talib, bapa saudara dia yang sampai mati tak masuk Islam. Tuan-tuan, semua ni ada pengajaran yang nak beri kepada kita. Kalaulah Rasulullah tu tuan-tuan dilahirkan, pak Rasulullah tu Perdana Menteri Mekah, orang takkan ikut dia.
dan mungkin ramai orang ikut dia, tapi bukan ikut kerana keimanan, ikut kerana dia nak menteri. Allah matikan ayah dia, Allah matikan ibunya, dan Rasulullah lantik di kalangan dibangkitkan wa wajadaka ailan fa aghna, kami lantik kamu wahai Muhammad lan fa aghna, bukan di kalangan orang kaya. Rasulullah bukan kaya, bukan ada apa-apa. Rasulullah miskin. Sebab tu kalau kita miskin, jangan malu merasa miskin, kerana Rasulullah orang miskin. Miskin bukan jamin ke neraka, kaya bukan jaminan ke syurga. Jangan faham itu. Senyap ni mengantuk orang lah. Tuan-tuan, Rasulullah bukan orang kaya, Rasulullah bukan orang berpengaruh, Rasulullah bukan anak menteri, Rasulullah bukan ketua jabatan. Tapi kita semua pernah dengar cerita pada ketika mana berlaku banjir besar yang melibatkan tenggelamnya kota Mekah, berlakunya kerosakan di Baitullah Al-Haram, sehingga batu Hajarul Aswad, Hajarul Aswad, bukan batu Hajarul Aswad, Hajarul Aswad. Kau nak kata batu, jangan sebut hajar, sebab hajar tu batu juga. Duk batu-batu berapa kali tu. Kau nak kata batu, sebut batu aswad. Atau nak sebut hajar, hajar aswad. So, duk tambah batu lah. Kita kadang-kadang 3-4 kali tambah lah. Letak Hajarul Aswad tu, berlaku peperangan kabilah, berlakunya pertempuran di antara kepala-kepala puak, ketua-ketua kampung, ketua-ketua congan ni bergaduh. Contoh lah sebut tu, bergaduh nak letak Hajarul Aswad. Maka datangnya Rasulullah menyelesaikan masalah. Memang kita nampak macam benda bodoh, bentang serban, letak batu di tengah, keempat-empat kabilah pegang bucu-bucunya dan masukkan ke tempat yang sepatutnya. Benda simple, tapi tuan-tuan, bila kita dalam keadaan marah, bila kita dalam keadaan ego, bila kita keadaan tamakkan kuasa, kita tak ingat semua tu. Tapi kebijaksanaan Rasulullah boleh selesai masalah. Dia bukan anak menteri, dan pada ketika itu semua kabilah-kabilah ni boleh dengar kata Rasulullah, sedangkan Rasulullah bukannya ketua hakim negara. Kalau Rasulullah tu ketua hakim negara, layaklah dia jatuhkan hukuman dan turunkan apa nama keputusan, buat keputusan. Tapi Rasulullah bukan ketua hakim negara, tapi dia boleh buat keputusan. Dia bukan anak menteri, dia bukan orang kaya, dia bukan apa nama ni orang berpengaruh besar ketika itu, tapi Rasulullah seorang anak muda yang dimuliakan oleh Allah kerana padanya ada kejujuran, keikhlasan, amanah dan juga ketulusan yang ada pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah dilantik di Nabi umur berapa? 40, betul tak? Daripada umur setahun sampai umur 40, Rasulullah mempamerkan jiwa dan kepimpinan seorang yang mulia kerana kebenaran dan kejujuran. Bila dah sampai tahap 40 tahun, maka ditabalkan sebagai Rasul, sebagai Nabi. Sebab itulah ramai orang ikut Nabi bukan kerana dia kaya, bukan kerana dia orang jawatan besar, tapi kerana kejujuran Al-Aminnya Muhammad. Sebab itu orang ikut dia. Tapi tuan-tuan, kita sambut maulud, selawat rata kampung, rata cawangan, rata surau, rata masjid, selawat. Kita kata kita sayang Nabi, kita kata kita sayang Rasulullah. Sini buat selawat lagi. Mungkin akan buat lah kot 2-3 hari lagi. Mamat tolong beritahu saya lepas ni, masa selawat tu, jatuh kosa surau potong stek tak selawat tu bagi semua satu. Sini selalu potong stek kan? Itu membuktikan kita jarang selawat. Kau dah selawat selalu nak tengok apa ni? Kalau kita selawat selalu nak tengok apa lagi? Benda yang simple je. Dah jarang setahun sekali selawat tu kena tengok. Tahun ni jangan potong stek. Itu je. Jimat RM8 potong stek tu. Dah kita kata kita selalu tengok, dah kita kata kita selalu selawat, kita selalu puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok apa lagi? Tak tengok. Makna kalau kita tengok, jangan selawat lah tu. Setahun sekali pun alimu sirri wa afa. Setahun sekali. Bulan lain, taubat lahum, dia tak bunyi benda tu. Sebut benda lain, menyanyi lagu lain. Nuk, Ramli lah apa semua dia nyanyi. Tak pernah selawat. Sedangkan kita kata kita ni sayang Nabi. Kita kata kita ni nak sambut maulid. Tuan-tuan, kita kena ingat. Tangan pertama yang sambut Nabi, Abu Jahal. Kita tak pernah pegang Nabi, tuan-tuan. Tengok pun tak pernah. Bukan setakat kita, tuan-tuan.
Imam Syafi'i pun tak pernah tengok Nabi. Tangan Abu Jahal, dia pegang Nabi, bawa keliling di kota Mekah, bawa keliling di Baitullah, sembelih unta, tanda seronok lahirnya Rasulullah. Kita ada sembelih unta, tuan. Unta pun tak pernah tengok. Dia unta ni, tuan-tuan, bahasa Melayu. Di Malaysia ni, tuan, jangan lupa unta banyak. Bahasa Melayu unta, bahasa Arab dia panggil Jamal. Jadi Jamal ni unta banyak sini. Minta maaf lah kalau ada Jamal sini, tapi Jamal tu maksudnya unta. Gitu je. Jamal lain, Jamal tu cantik, handsome. Jamal unta. Unta dia ada dua jenis. Ada unta yang cerdik, ada unta yang bodoh. Kalau Jamal hak bodoh tu punya unta bodoh lah tu. Gitu. Bukan semua bodoh, ada cerdik juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah. Namun harus kita ingat, adakah Abu Jahal masuk ke syurga? Adakah Abu Jahal terselamat daripada neraka? Tak. Karena Abu Jahal tangannya mengangkat Nabi, bawa Nabi ketika dia dilahirkan. Namun bila dapatnya Islam, bila Rasulullah dapat wahyu Islam, dapat agama Islam, Rasulullah sampaikan agama Islam, tangan tu juga lah yang menghunus senjata memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama tuan-tuan. Kita setakat doa sallallahu ala Muhammad, kata-kata kampung kita doa selawat di mulut yang sama. Bila mana kita cerita tentang sunnah Nabi, bila mana kita cerita tentang hukum-hukum yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Quran yang diturunkan wahyu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut kita lah antara mulut yang pertama menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun tergolong di kalangan Abu Jahal, Abu Jahal klon yang ada zaman kita sekarang. Dia buat main tuan-tuan, Abu Jahal klon. Macam pokok pisang pun, dia pokok pisang tu dia klon. Ambil daripada dia punya bahan-bahan tu, dia ada pokok pisang klon. Abu Jahal pun ada Abu Jahal klon zaman kita. 365 hari dalam masa setahun, kita hanya sayang Nabi sehari. 364 hari kita melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bukti kita sayang Nabi, bukti kita cinta dekat dia dengan kita mengamalkan sunnah dia. Ada lah 2-3 orang di kalangan kita yang amal sunnah simpan janggut. Ada juga 2-3 orang di kalangan kita yang amal sunnah nikah dua. Tapi ramai di kalangan lain yang tak buat. Sedangkan itu sunnah. Itu saja. Saya bukan tak amal sunnah lagi, saya tengah mencari untuk melaksanakan sunnah tu, tak jumpa lagi. Tu je. Dia jawapan yang paling tepat, saya bukan takut bini, saya bukan tak mau nikah lagi, saya duk cari tak sesuai lagi, kata gitu. Tu selamat. Janganlah kita duk kata pula saya tak menikah bukan apa sebab apa nama ni, tak berani. Jangan tunjuk kelemahan kita. Kena tunjuk kejantanan dan kehebatan kita tu, walaupun sebenarnya duk di rumah merangkak sedia tak pernah bangkit. Gitu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah. Sebab itulah kita sambut Maulidur Rasul, sambut hari kelahiran Nabi dengan kita menyata dan menonjolkan cinta dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sekadar meniti di bibir mulut. Jangan hanya menyatakan cinta di bibir mulut tanpa terpahat dalam hati. Orang yang hanya menuturkan kata sayang, orang yang hanya menuturkan kata cinta, orang yang hanya menuturkan kata rindu di bibir mulut, dia takkan terlaksana di anggota tubuh badan. Kalau dia sayang dekat perempuan contohnya, sayang, sayang, I love you, you love me, dua kali lak kering. Bukan love, love, I love you, you love me, dua kali lak kering. Tak nikah pun dengan dia, buktinya tak ada. Tapi kalau betul-betul kita ni sayang dekat dia, kita akan tunjulkan sayangnya kita dekat dia, akan ikut apa yang dimahui kemahuan dia. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau setakat dok kata sayang, 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 sunnah Nabi kita tak laksana, sama ada apa nama ni, sunnah-sunnah pakaian, sunnah-sunnah pergaulan, percakapan, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya. Kalau kita tak laksana benda tu, kita bukan di kalangan orang yang bersama dengan Nabi di akhirat nanti. 12 bulan Rabiul Awal telah berlalu. Dan sejarah besar juga berlaku dalam negara kita pada 13 bulan Disember. Pelantikan Kebah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong Sultan Muhammad V. Kemarin terkejut ketua-ketua polis negara pun. Tuanku pergi sembahyang di masjid apa nama ni, Ceras. Orang Kuala Lumpur tak pernah tengok raja sembahyang di masjid. Orang Kelantan tengok selalu dah. Tuanku turun dengan keadaan tidak ada bodyguard, tidak ada siapa. Tuanku bawa sendiri kereta.
buat diri kita. Saya dulu pernah lah daripada tahun 2009 sampai tahun 2010 berkhidmat di Istana Kelantan sama dengan waktu tu Ustaz Ismail Dukdai. Saya pernah mengendalikan satu majlis penyampaian zakat Yayasan Teku Temenggung Kelantan. Waktu tu saya duduklah Yayasan Teku Temenggung dan duduk di Istana Mahkota di Kubang Krian sama dengan Ustaz Ismail dan juga Teku Mahkota waktu tu, Agung Segang Teku Mahkota. Kita diarahkan protokol untuk pakai baju Melayu. Sebab dalam kad undangan tu pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu tak kira kita pun. Dekat Hotel Grand Riverview di Kota Baru. Kemudian bila sampai je Teku Mahkota, sampai Teku Temenggung, semua pakai jubah, kasut Adidas semua, selipar Adidas. Bukan kasut, selipar. Mula pukul 5.45 petang sampai dekat nak buka puasa, bulan puasa. Lagi 10 minit lagi nak puasa, anak-anak buka puasa, berhenti. Pakai apa nama, baca doa dan sebagainya. Lepas dia makan kurma 2-3 biji, dia bangun daripada tempat tu. Kita balun dulu, ayam, ikan semua balun dulu. Tak khusyuk sembahyang kalau kita lah. Saya jadi imam sembahyang tu, sembahyang maghrib di situ. Kemudian dia pergi ambil sembahyang, tuan-tuan. Kalau kita tengok pakai selipar Adidas kan, selipar hak cerai, selipar tu. Bila pijak bunyi cerik, 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 cerik bunyi tak. Itulah hak sultan pakai. Kita kasut berkilat kan, bukan mahal pun sebab kita lumuk minyak nyok tu yang berkilat tu. Kita bukan dia kasut mahal, lumuk minyak nyok. Sebab tu kasut kita kena letak tinggi, takut hurung semut tuan-tuan. Dia pakai selipar biasa, sandal, sandal biasa, sandal Adidas. Kalau kita beli kat uptown lah. Gitu lah. Mula mempamerkan ciri-ciri umara yang bias kepada ulama. Waktu tu Tok Un Aziz sebagai menteri besar. Maknanya kesan kepimpinan 23 tahun yang amat berhormat almarhum Tok Un Aziz terkesan bukan sekat kepada rakyatnya, bahkan kepada pemerintah yang tertinggi negeri pada ketika itu. Dan mudah-mudahan 5 tahun pemerintahan Baruli Yang Maha Mulia Agung ini boleh mengubah, bukan setakat mengubah pola pemikiran rakyat Malaysia, bahkan mengubah sistem dan juga pemikiran pemimpin negara Malaysia itu, insyaAllah. Itu harapan dan doa daripada kita. Dan hari ini saya baca tadi ada surat yang kawan hantar dalam grup apa nama ni, kawan-kawan, surat daripada Istana Negara. Sultan Muhammad V tak nak gunakan nama dia. Dia tak nak gunakan nama dia. Tengku Faris dia tak nak guna. Dia dah istiharkan di istiharkan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja bersetuju menggunakan kebuah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V. Dia tak tukar. Sebab dia kata Muhammad itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak tuan kena ingat dia raja. Bukan macam kita. Kalau dia boleh nak kepada agama setahap tu, alhamdulillah, harapan sinar dan harapan yang cerah kepada pemerintahan Islam di masa depan. Tak pernah ada yang mustahil. Semuanya boleh berlaku. Kawan tak selamanya kawan, musuh tak selamanya musuh. Kadang-kadang Allah datang ke berbagai jalan untuk mempermudahkan perjuangan Islam, mempermudahkan apa nama ni, seperti mana berlaku ketika hijrah pertama, hijrah besar yang berlaku ketika bulan Muharram. Tapi sebelum itu berlaku hijrah kecil yang diketuai oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kan kita semua sedia maklum ada rombongan ketika mana Islam mula disebarkan di kota Mekah. Tentangan hebat daripada kaum musyrikin Mekah ketika itu menyeksa, membunuh, dera orang Islam di Mekah ketika itu. Siapa yang mengucap kalimah syahadah, mereka dibunuh, diseksa. Pada ketika itu Rasulullah hantar Sayyidina Utsman bin Affan bersama dengan beberapa orang lagi ke satu negeri namanya Habsyah, yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Najasyi. Najasyi, Najasyi ini Kristian, tapi dia terima Islam. Dia boleh akur kepada agama lain dan dia tak bunuh orang-orang yang berlindung di bawah naungan dan jagaannya. Sebab raja dia memerintah. Bila raja tu baik, rakyatnya baik. Kalau kita mengaji dalam kaedah siasah syariah, dia kata annasu ala dini mulukihim, rakyat akan mengikut jejak langkah pemimpin atau pemerintahnya. Mudah-mudahan lepas ni ramailah menteri-menteri kita pakai kurang sikit bodyguard tu dan pakai
jubah banyak-banyak sikit dan ramai juga pergi sembahyang subuh berjemaah. Tapi janganlah kita, macam baru ni. Saya tertarik juga tadi tengok Facebook tuan-tuan, ada orang tag pagi tadi Tuanku Sultan sembahyang di Cerah ke mana pagi tadi. Dia keluar daripada istana pergi sembahyang subuh berjemaah pagi tadi. Ha, semalam di PGA. Pagi tadi di mana tak ingat dah. Putrajaya. Ah, Putrajaya. Putrajaya. Orang pakat tanya, mana Perdana Menteri? Mana isteri Perdana Menteri? Mana Timbalan Perdana Menteri? Terus tanyalah tu, hang tu pi ke tak? Ha, tu dia. Duk tulis saja dah, kita tu pi ke tak? Itu masalah. Lelah tu pun satu hal lah, bagi dia pun pi jugalah. Kita tu pergi ke tak? Sekarang duk tulis saja, tak ada juga. Kalau agung, hak yang duk jadi pemerintah tertinggi angkatan tentera, pemerintah tertinggi negara pun boleh pergi sembahyang jemaah, boleh sembahyang. Kita hak cerai ni takkan tak sembahyang. Ha, raja judi. Kita bukan raja Malaysia. Tu raja Malaysia sembahyang. Kita raja judi, raja perempuan tu ya. Raja jugalah raja kapur kita ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah, kita doakan mudah-mudahan ada kebaikan atas pelantikan tersebut insya-Allah. Bukan makna sultan-sultan lain tak baik, tapi setiap sultan tu ada kebaikan tersendiri. Sultan Kedah pun ada kebaikan dia juga. Besar kebaikan dia. Kesan Ustaz Azizan merintah, alhamdulillah Seri Paduka Baginda Raja Mahesuri Agong berpertudung sampai sekarang. Hak bini-bini menteri tu bila lagi nak tudung. Sedangkan Malaysia lah ni duk promote banyak dah syarikat tudung sana sini, bindanya itu ini, tudung bawal, tudung siakap, tudung genahak semua dah. Tapi tak ada orang pakai tudung. Budak-budak kampung pakai tudung, menteri tak pakai tudung, ni masalah. Baik. Cukup sekat tu mukadimah. Pukul 8.5 minit. Pukul 9.5 minit tajuk pertama masuk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah, tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Sebelum saya masuk tanda hak dalam kitab ni, saya ambil tanda lain dulu. Dia tanda ni dah ujung, tapi saya tarik ke depan. Tapi saya akan baca juga hak yang sambungan kita ni. Jangan bimbang. Tuan-tuan, tanda-tanda berlakunya hari kiamat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila banyak berlaku pembunuhan dan banyak berlakunya kerosakan. Hari ini kita lihat berlaku pembunuhan di Aleppo, berlaku pembunuhan di Rohingya, berlaku pembunuhan di Selatan Thai, berlaku pembunuhan di Palestin. Contoh Palestin ni dulu satu negeri yang cukup hebat. Kita mungkin bertanya, kenapa Palestin diserang oleh Israel, diserang oleh Rusia, diserang oleh Amerika? Sebab apa sangat dia nak merintah Palestin tu? Bukan ada apa. Minyak pun tak ada. Minyak dok adalah 3-4 botol. Kalau ada lah tu pun. Kalau nak kata Palestin ni kaya dengan hasil bumi, tak ada. Tetapi Yahudi dia faham, dan Islam juga harus faham, siapa yang boleh menakluk kota Baitul Maqdis, dialah akan memerintah dunia, dialah kuasa pemerintahan dunia. Sebab tu dulu bila mana zaman kegemilangan Islam, bila mana kota Al-Quds berdaya ditawan oleh Islam, maka Islam empayanya seluruh dunia. Bila jatuhnya empayar ketika perang salib, jatuhnya kerajaan Utsmaniyah di Turki, maka Islam mula hilang. Bukan Islam itu hilang, tapi kekuatan kerajaan Islam itu hilang. Kenapa jatuhnya kerajaan Islam? Karena fitnah yang cukup dahsyat berlaku kepada orang Islam sendiri. Fitnah berlaku. Berlaku pembunuhan sama kaum, berlaku pembunuhan sama orang sama akidah. Macam juga kita sekarang. Berlakunya, tuan-tuan, Liga Arab ada 22 buah negara Arab. Kalau Liga Arab ni bersatu tuan-tuan dengan kekuatan kekayaan hasil buminya, kekayaan minyaknya, Arab tak perlu takut kepada Israel. Israel mesti tak kelembur ya. Kecil sikit berapa lutut negeri dia. Kenapa Israel besar kepala? Karena tidak ada kesatuan di kalangan negara-negara Arab. Itu saja. Israel ni tuan-tuan bahasa penjajah, dan Israel ni orang Yahudi, dia takut mati. Sebab tu mereka mengelak perang dengan cara berdepan. Mereka dengan cara berada di belakang-belakang tembok. Kita, sebab tu apa nama ni, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika perang dulu, dia berperang, dia kata kami satu kaum yang berperang kerana Allah. Kami bawa tentera yang cinta mati, bukan seperti mana tentera kamu yang cinta hidup.
Bila orang tanya dia macam mana formula kemenangan Islam, Khalid Walid kata, aku bawa tentera yang cinta mati, tidak seperti kamu cinta tentera yang cinta hidup. Orang bukan Islam, dia berjuang untuk hidup, kita berjuang untuk mati. Baru tuan-tuan, orang-orang Islam dia berjuang, dia tak takut mati. Kau setakat kena sembuh geh dengan demo-demo apa semua tu, benda biasa, tak mati pun. Kena pukul, kena semua tu, tak mati pun. Tapi kita mesti lakukan sesuatu. Jangan hanya sekadar berdiam diri bila mana kita dizalimi. Ni tak orang nak buat apa kita pun tak ada masalah. Kita kata depa derian, kita timun. Kita tadah pun kena, kita langgar pun kita kena. Siapa kata kita timun? Siapa kata kita timun? Kenapa rajin kita kata kita timun? Memang tuan-tuan ni orang timun ke? Ya? Ha, itu je. Kita kena faham tuan-tuan. Baik. Tanda-tanda berlakunya kiamat bila berlaku pembunuhan, sehingga mana Rasulullah menyebut orang membunuh tak tahu kenapa dia membunuh, dan orang terbunuh tak tahu kenapa dia dibunuh. Sebagai contoh yang berlaku di Rohingya. Orang Rohingya tuan-tuan, dia bukan tahu apa. Dia orang Rohingya dibunuh, dipotong leher mereka, disemeleh mereka, dikatok, macam-macam dibuat tanpa mereka melawan. Dia bukan melawan pun, tak ada tentera Rohingya yang lawan pemerintah, tak ada. Anda boleh tengok video klip, tarik keluar pada rumah, tarik keluar, pukul, semeleh, semacam-macam tanpa melawan. Tapi tuan-tuan, mereka dibunuh kerana mereka menganut agama Islam. Mereka mengucap dua kalimah syahadah. Besar ujian mereka tuan-tuan. Masuk masjid baca Quran, masuk masjid semayang baca Quran kena bakar, masuk masjid kena bakar, orang kena bakar, Quran kena bakar, masjid pun kena bakar. Tapi mereka tetap juga ke masjid walaupun dibakar. Sanggup mati kena pertahankan akidah. Kita ada macam tu. Dalam tak bakar umumnya ni ada tuan-tuan, kalau bakar tak ada langsung saya lah. Duk tunggu depan pintu tu, masuk bakar, masuk bakar. Dengan mamat tak mari dah sah-sah. Kita tak tahu lah, kok dia kena bakar dulu, tak tahu lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah. Sebab tu kita kena ingat, tanda-tanda akhir berlakunya kiamat sedang berlaku cukup dahsyat di zaman kita. Dan Rasulullah menyebut banyak berlaku gempa, banyak berlaku malapetaka. Satu demi satu ujian datang berdepan dengan kita. Yang terbaru gempa berlaku di Aceh. Sebelum ini gempa berlaku di Sabah. Berlakunya angin puting beliung di Johor dan Kuala Lumpur. Berlaku banjir besar di Kelantan. Berlakunya kemarau panjang musim El Nino. Itu juga bencana tuan-tuan. Banyak pokok musnah, banyak tanaman musnah, banyak haiwan ternakan mati. Sumber air kering Selangor sebab tak ada air tuan-tuan, sebab El Nino. Tapi masalahnya tempat saya pun tak ada baldi juga, bila tak masuk berita. Ini saya pun heran. Masalah air ni hanya di Selangor saja tuan-tuan. Tapi betul juga. Betul juga. Orang Kedah ni dia banyak ayak tuan-tuan. Dan Muhammad faham apa saya kata ni. Orang Kedah banyak ayak tuan-tuan, sebab tu dia takut banjir di Kedah, dia pi hantar pi ke Danau ayak tu. Tuan-tuan. Faham boleh ha? Tak faham tak boleh kata apa. Orang Kedah ada banyak, tapi kadang-kadang orang Selangor, orang Kuala Lumpur, orang Johor pun dia kadang-kadang rasa terlebih takut banjir negeri dia, dia hantar ke Danau. Sebab tu dulu masa tahun 2010 Thailand banjir besar 2010 sampai Padang Terak tenggelam seminggu tuan-tuan. Padang Terak ke Pembasu, sebab orang Malaysia duk hantar ayak pergi ke apa nama ni Thailand banyak sangat, banjir teruk Thailand waktu tu. Faham tak faham buat faham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, timbul isu air di Selangor sebagainya tuan-tuan. Setiap negeri ada krisis mereka, ada masalah air. Ada tempat tak ada air, di negeri saya pun ada sampai sekarang. Tapi oleh kerana mungkin wartawan tak sempat nak pergi Kedah kot, dia cerita bak Selangor saja. Selangor ni saya rasa lah ni pakat kencing lap tisu, berak lap tisu saya rasa. Sebab tu bila saya masuk surau ni, ramai yang mari ke mimbar ni. Saya tengok sini, ramai mari dekat mimbar. Surau tuan-tuan ni banyak mari kat mimbar. Pakai minyak wangi nak celek tuan sikit. Mana tuan-tuan tak mandi dah tu. Tuan-tuan dan perempuan yang dalam mati sekalian. Baik. Banyak berlaku gempa, berlakunya malapetaka, maka itu tanda datangnya kiamat.
Bila mana malapetaka datang, seperti mana tasbih terputus tali, bersusun-susun turun tanpa ada sekatan, maka nanti kala saat berlakunya kehancuran, iaitu hari kiamat. Tuan-tuan, dekat sangat dah kita dengan kiamat, tuan-tuan. Terlalu dekat. Tapi tuan-tuan, hak yang kata iza zulzilatil ardu zilzalaha, hak jatuh langit, hak keluar bumi, tuan-tuan, itu mungkin lambat lagi. Tapi kiamat yang paling besar adalah kematian dalam kehidupan kita. Sakaratul maut, itu kematian yang merupakan kiamat yang paling besar dalam kehidupan kita. Walaupun kitab kata itu kiamat kecil, kitab kata kiamat kecil, tapi kita malapetaka yang besar dalam kehidupan kita bila kita berdepan dengan sakaratul maut. Dan pada ketika yang sama, kita tidak ada bekalan, tidak ada apa nama ni, amalan. Maka apa kita nak buat balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah, khususnya kita masuk kepada tajuk yang sebenar saya nak sebut pada hari ini. Pukul 8:15 minit lah, 8:30 saya berhenti, tuan-tuan. Saya berhenti sebab saya tadi tengah hari masa pergi hantar bini saya pergi dekat airport, saya makan sikit sebab nak hantar bini, dia sedih lebih, tuan-tuan. Nak balik kampung, dia balik kampung Kenduri, dia sedih lebih. Jadi malam ni lah saya nak makan, sebab selalunya di sini dia jamu banyak. Dia lepas makan ada jamuan, lepas kuliah ada jamuan. Jadi kalau kita duk cakap banyak, sejuk lah mi ke apa tu, sejuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baik, tanda-tanda berlakunya hari kiamat seterusnya, di antara tanda akan datangnya kiamat ialah akan dihapuskan ilmu tentang agama dan bermaharajalelanya kejahilan. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis saah ay yurfa'a ilmu wa yasbutal jahlu. Di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat ialah dihilangkan ilmu tentang pengetahuan agama dan ramainya orang-orang yang jahil. Tuan-tuan, Tuan Aziz meninggal, Ustaz Fadzino meninggal, Profesor Dr. Aziz Bahari, Aziz Hanafi meninggal, Aziz Bahari Dr. Dari Harun, Datuk Dr. Harun Din meninggal, yang terbaru Ustaz Ishak Din meninggal, Tuan Guru Saleh Musa meninggal, Datuk Ustaz apa nama ni, Hasim Puan Situmbuh meninggal, Tok Guru Lubuk Tapah meninggal. Semua untuk guru meninggal lah. Yang mereka tinggal apa? Kitab-kitab mereka dan anak-anak murid mereka. Tapi gedung ilmu yang ada di dada mereka bersemadi bersama mereka di liang lahat. Orang yang sempat ambil ilmu, beruntunglah mereka. Dan kalau sempat ambil pun tak sempat nak melaksanakan, rugi juga mereka. Tok-tok guru tak ada lah. Yang ada tinggal berapa orang dalam ni? Hak betul-betul Tok Guru, hak lain Tok Haru banyak, kan? Dah sungguh. Ulama-ulama dulu, cara dia mengajar kita, cara dia mentarbiah kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan peringatan-peringatan yang baik. Sekarang dah tak ada. Maki berkadak. Saya tiap-tiap hari saya duk buat kerja untuk cari sikit pahala. Tiap-tiap malam saya duk seorang-seorang, ataupun selepas saya tengok cerita Razia Sultan. Tuan-tuan tengok Razia Sultan? Tuan-tuan tak tengok rupanya. TV3 cerita tentang sejarah Kesultanan Delhi. Dia tunjuk pukul 4 petang sampai pukul 5. Saya tak ada tengok pukul petang. Malam saya tengok pukul 2:30, pukul 2:30 sampai pukul 3:30 pagi baru habis. Cerita tentang pemerintahan Kesultanan Delhi. Tuan-tuan boleh tengok malam dia cerita. 2:30 tak kira. Baik, saya duduk tulis kata-kata sikit, buat tazkirah pendek-pendek, hantar dekat semua tutup imam ke apa-apa semua. Hak mana yang ada apa nama ni, nombor WhatsApp saya forward semua. Boleh kata-kata tiap hari, kecuali kalau saya tertidur letih saya tak tulis, ataupun saya balik kampung saya di keluar negara tak ada line, tak ada apa nak hantar. Budak-budak mak rempit ke, minah-minah rempit ke, hak mana yang ada nombor telefon saya hantar semua, tak kira siapa. Setiap hari satu tazkirah, satu motivasi saya hantar dekat mereka.
bak sembahyangnya, bak dosa pahalanya sikit-sikit. Sebab kalau kita nak terus, mungkin mereka segan silu dengan kita, dengan WhatsApp dan sebagainya. Mungkin di situ kita gunakan media, apa nama ni, platform itu, gunakan kemodenan yang ada itu untuk kita sebarkan dakwah. Saya hantar dekat budak-budak Mak Rempit, hantar dekat budak-budak lepak, hantar dekat semua, ramai melalui Facebook dan sebagainya. Semua pakat kata terima kasih. Takat ni pun ada dua orang lah yang kata tak payah hantar lah, aku tak larang nak baca. Dan seorang lagi dia kata hang pun tak baik sangat, saya dah hantar. Dua orang baru, dua orang baru selama ni, dalam beribu-ribu list number tu, contact number tu, banyak dua, baru dua orang. Budak-budak Mak Rempit atau budak-budak yang sosial ni baru dua orang. Hak lain alhamdulillah, apa nama, ada perubahan. Tetapi yang mengecewakan saya, tetapi dia kuat sikit lah, saya cukup kecewa bila ada golongan-golongan ustaz juga yang sanggup kata kita sial, sanggup kata kita munafik, sanggup kata kita macam-macam kerana kita dah hantar benda tu. Mungkin ilmu saya tak standing dengan ilmu mereka, mungkin mereka lebih muktabar daripada saya, tapi saya gunakan medium yang ada, gunakan peluang yang ada untuk sampaikan. Memanglah kita hantar ada benda kecil-kecil, benda sikit-sikit, terutamanya bila lebih ketara, bila saya pergi demo hari itu. Saya pergi kan, ada orang beripu ramai-ramai pakat promote. Dia sebenarnya bukan nak guling kerajaan ke apa pun, dah himpunan tu, dia pakat promote syarikat DG ya sebenarnya. Kan DG kuning kan, pakat pakai kuning tu DG paling sonok sekali. Kalau pakai apa nama ni, hijau Maxis, biru Selcom, orange U-Mobile, sama kan ni, yang orange saya kira ni U-Mobile lah ni, geng-geng U-Mobile. Kalau pakai baju kuning itu apa nama ni, DG. Kalau pakai hijau Maxis, pakai biru Selcom. Gitu lah sebenarnya. Saya pergi, saya tak pakai baju mereka, saya pakai baju biasa. Saya pakai baju biasa, kemudian saya terus, saya pergi pun pukul 4 petang lah, orang nak habis lah saya pergi tu pun. Pergi-pergi adalah ambil gambar, masuk dekat Facebook sebagainya. Oh, dengan automatik saya dimunafik ke kerana tu. Tuan-tuan, saya jumpa dengan Ustaz Dari Ahmad, saya cerita benda ni. Dia kata ini arahan, ustaz-ustaz ni kata ini arahan, kata jangan pergi, kalau pergi tak taat pada jemaah, dan kita dah mufarakah daripada jemaah, dan kita berdosa. Okey baik, saya ada hujah saya. Empat kali yang dulu Mursyidul Am pimpinan kata wajib hadir, bukan semua hadir. Hak tak hadir itu berdosa ke tak? Hak tu dulu, yang tak hadir itu berdosa ke tak? Mesti berdosa sebab tak olah. Sekarang pun saya dah terbiasa pergi. Kalau saya tak pergi, saya tak tahu keadaan sebenarnya. Dan kita pergi itu bukan kerana, bukan kita pergi duduk bertelanjang, bukan kita pergi duduk buat benda maksiat. Kita nak tonjolkan rasa tak puas hati kita tentang benda yang berlaku dalam negara. You must do something for your country. Tu cakap orang putih itu. Adakah dengan kerana itu terubah akidah saya? Adakah dengan kerana itu terubah kiblat perjuangan saya? Dah, tidak, sama sekali tidak. Bahkan ramai lagi kawan-kawan lain juga yang hadir. Pada ketika sama kita kata, oh himpunan ini diketuai oleh orang Cina. Dah Melayu tak pergi, orang Cina lah pergi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mahu cakap panjang waktu. Sekejap lagi dia kata, ustaz pelik cakap ni. Tapi tuan-tuan, jangan sampai tahap tu. Saya tak kisah kalau kena rimah daripada grup dan sebagainya, itu benda biasa. Aku tak larang nak tengok banyak sangat grup ni. Tapi tuan-tuan, ada beberapa grup yang lain yang saya masih ada dalam tu. Grup lain yang saya masih ada dalam tu, saya tetap juga hantar walaupun semua dalam tu ustaz-ustaz belakang. Tujuan saya bukan nak terbiah mereka. Tujuannya kalau sekiranya artikel saya tu silap, boleh perbetulkan. Betul tak? Tapi itu dia. Bodoh tak pakai orang munafik dengan cakap macam ni. Tuan-tuan, bukan semua, tapi segelintir di kalangannya. Sebab itu Rasulullah kata zaman ini zaman fitnah, zaman ini zaman fitnah, di mana datangnya fitnah daripada golongan yang sendiri mengaku mereka Islam. Ini keadaan. Saya cukup kesian. Saya jumpa dengan beberapa orang pimpinan, saya jumpa dengan ustaz Dari, saya kata ustaz, ustaz kena buat sesuatu untuk selamatkan benda ni. Saya tak kata, orang kata saya munafik dah.
Saya ni munafik dah ni orang kata. Tapi saya ingat arwah Ustaz Bunyamin sebut, arwah Tok Guna Aziz sebut, seseorang itu tidak akan jadi kafir dengan orang mengatakan dia kafir. Seseorang itu tidak akan jadi beriman dengan orang mengatakan dia beriman. Dia hanya akan jadi beriman atas keyakinan dia, atas percaya dia kepada agama Allah. Dan orang itu akan jadi kafir dengan sendiri walaupun orang tak kata dia kafir, kerana dia menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni kita kena faham. Tuan-tuan buat banner besar-besar. Tu simpang tiga depan tu, Ustaz Mizan kafir. Masuk-masuk Allah. Tengok-tengok Muhammad duk ikat contohlah. Contoh. Tak ada kena mengenal sahabat baik saya. Adakah saya jadi kafir dengan orang gantung banner saya kafir? No. Tak jadi kafir dengan banner yang orang gantung. Kita takkan jadi sesuatu dengan orang kata, dan kita takkan berubah sesuatu dengan orang kata. Tok Guru Aziz sebut lama dah, arwah Ustaz Bunyamin sebut lama dah. Dia kata orang takkan jadi beriman dengan orang kata dia beriman, orang takkan jadi kafir dengan orang kata dia kafir. Bila dia tolak hudud, dia tolak hukum-hukum Islam, walaupun dia kata dia beriman, automatik dia kafir. Tak kira siapa, tak kira belah mana. Bukan takat dia tolak hudud, dia tolak satu huruf daripada Quran, kafir. Alif Lam Mim, dia kata tak ada alif, Lam Mim saja, kafir. Walaupun orang kata dia ustaz, walaupun orang kata dia tok guru, walaupun orang kata dia tok syekh, dia tolak satu huruf daripada Quran, dia kafir. Walaupun orang peluk dia, walaupun orang ambil ilmu dengan dia, dia kena tolak satu hukum daripada Quran, maka dia kafir dengan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimaksud Allah, sebab tu kita tengok zaman sekarang, zaman yang paling banyak orang-orang jahil bermahajalailah. Setiap hari saya hantar dia, setiap hari kena podah dengan ustaz tu. Setiap hari kena, setiap hari. Tuan-tuan tak cerita, tuan boleh tengok handset saya, tengok dalam grup WhatsApp tu, setiap hari saya hantar je podah munafik, podah ustaz ni. Dan sekarang dia sedang berada di Mekah. Saya doakan mudah-mudahan dia diberi hidayah oleh Allah SWT. Duduk di Masjid Quba, duduk di apa nama Masjid Haram, duduk podah kita, tuan-tuan. Ini yang teruk sangat zaman sekarang. Bukan semua, ada setengah tu hak jenis hak pening-pening sikit tu. Pening-pening banyak juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab itulah bila mana kita tengok di zaman kita pada hari ini, zaman di mana ilmu dihilangkan, maka bermahar jalalanya kejahilan. Sebab tu sekarang orang yang komen tentang agama, tuan-tuan, banyak orang komen tentang agama pada orang yang tak reti agama. Orang yang reti agama disenyapkan jangan bercakap. Macam Tok Guru Jihadi, tuan-tuan, dia bukan presiden parti saja. Tu tak apa, atas nama parti jangan sebut langsung. Tapi dia naib presiden, naib ketua Persatuan Ulama Dunia. Patut kena buat satu channel bagi tiap-tiap hari dia boleh sampai ke tazkirah. Sampai ke tazkirah betul. Macam di Indonesia ada majlis ulama Indonesia, walaupun Indonesia ni dikatakan negeri sekular, tapi saluran-saluran untuk dakwah dah cukup baik. Kita patutnya naib kesatuan ulama dunia, bukan peringkat cawangan. Kalau Tok Guru jadi tu ketua ulama cawangan, tu kita lain lah kampung lah. Ni dunia bawah Syekh Dr. Qardawi, yang di sana orang pakai ijtihadnya, yang di sana orang pakai fatwanya, di sini orang tak pakai. Kenapa? Kalau Tok Guru jadi bercakap di Turki, bercakap di Mesir, bercakap di negeri-negeri Islam, puluhan ribu orang dengar, orang ikuti. Di Malaysia tak ada. Hak ramai sikit ketika dia kuliah hari Jumaat di Rusila lah. Hak lain tak ada. Patut kena bagi saluran TV, bagi saluran radio yang setiap hari dia beri mau'izah, setiap hari dia beri kuliah. Tak boleh setiap hari pun, setiap hari Jumaat. Patutnya dia boleh baca khutbah di masjid negara atas nama naib kesatuan ulama dunia. Ada je tuan-tuan. Ada. Porah, kita porah dia pula. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah, sebab tu kena ingat keadaan sekarang keadaan berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah, di antara tanda-tanda datangnya kiamat ialah dihilangkan ilmu tentang ad-din, yakni agama. Berlaku rombakan kabinet besar-besaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masyih, orang-orang yang arif tentang agama dimatikan oleh Allah tanpa ada pengganti yang setanding dengannya. Tuan-tuan,
Belum ada lagi orang yang boleh menandingi Tok Guru Nik Aziz. Belum ada orang di Sik yang boleh menandingi Tok Guru Haji Saleh Musa. Belum ada orang di Kedah boleh ganti Dr. Aziz Hanafi. Belum ada orang di apa nama mana-mana tempat nak boleh ganti. Kebanyakannya mereka buat rentak dan sistem berbeza. Walaupun mereka ada kelebihan-kelebihan tersendiri, tetapi kadang-kadang sistem itu berbeza dengan apa yang telah tersedia pada ulama yang sebelum dulu itu. Tuan-tuan, kita lihat pada hari ini yang ramainya ialah orang-orang yang membawa manusia ke jalan kehancuran. Yang kita ada pencetus ummah, yang kita ada apa nama ni dai, satu lagi apa nama ni imam muda. Tak ada imam muda sekarang kan? Pencetus ummah, dai, itu saja. Tapi kalau bab hiburan, mentor milenialnya, Gegar Baganzanya, ada apa lagi, otai masih berdosa, kata Ustaz Azhar, otai masih berbisa, dia kata tua nak mampu dan menyanyi lagi. Nah, ada macam-macam daripada bintang kecil bawa lepas pesan lain, nyanyi dah sampai dekat-dekat nak mati, nyanyi lagi punya cari pelapih. Ni saya tengok iklan malam dekat TV, Tomok keluar dekat TV, dia kata saya lama dah senyap, saya keluar balik, saya mencari mentor apa ni untuk mentor milenial untuk 2017. Ni pun 2016 untuk 2017 kempen dah. Patut kena ada kempen dalam apa nama ni TV untuk cari imam muda, untuk imam-imam negeri Selangor, imam-imam Kelantan, imam-imam Kedah, imam di Johor, imam di Perak, cari imam baru ataupun cari pendakwah-pendakwah baru. Patut macam tu. Ni aku tu tuan. Mahal je lawak mega 500,000 Johan, betul tak? Pencetus rumah baru ni berapa ribu? Berapa? 100 kan? 100,000 pencetus rumah naik atas tu pilmizi, baca hadisnya, syarahkan hadisnya, baca ayat Qurannya, terjemahkan ayat Qurannya, fakta yang berdasarkan Quran dan hadis. Orang yang cakap boleh pahala, orang yang dengar boleh pahala, orang yang buat apa nama ni majlis ataupun program TV itu pun boleh pahala kerana menyampaikan dakwah. Johan 100,000, dulu 50,000, naik 1,000 lah. Tapi mahal je lawak mega 500,000 ke 300,000? 500,000. Mahal je lawak mega 500 MLM 500 500,000 naik. Hadis pun tak baca, Quran tak baca, mohong daripada awal sampai habis. Betul tak? Makna di Malaysia ni kalau ni kaya baik jadi orang mohong, boleh cakap betul. Ustaz ataupun cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah, yang mengajar anak bangsa, mengajar orang apa nama ni kepada kebaikan, kebenaran, gajinya bayar main-main. Gaji main-main. Baru saya masa pergi ke Indonesia, saya tertarik satu iklan, satu banner yang dibuat. Dia buat gambar cikgu mengajar di sekolah dengan artis menyanyi. Dia kata kerja bercanda, gaji serius. Kerja serius, gaji bercanda. Bercanda tu main-main, main-main, sonok-sonok. Artis ni kerja main-main tapi gajinya serius, 10,000, 20,000 satu show. Cikgu, ustaz-ustaz, penceramah, pencerah, cikgu-cikgu mengajar sekolah ni kerjanya serius, mengajar orang tapi gajinya main-main. 1,200, 800 setengah. Bila kalau di Dompu, tuan-tuan, saya cerita dekat tuan-tuan kan, gaji cikgu kalau honor, gaji cikgu sekolah negeri yang belum diserap jadi kerja tetap, RM60 sebulan. Kerja serius, gaji bercanda. Hatu gaji kerja bercanda, gaji serius. Itu tanda-tanda berlakunya kiamat. Tuan-tuan, sebab itulah datangnya malapetaka cukup dahsyat pada kita. Saya nak tanya tuan-tuan, bila Aleppo diserang, dibunuh, bila Rohingya dibunuh, bila gempa Aceh berlaku, kita boleh buat apa tuan-tuan? Ramai di kalangan kita pakat jadi cicak pula. Cerita kata satu bom dilepaskan di Aleppo, mati 340 orang. Kesian. Cerita kena bunuh 100,000, 10,000 di Rohingya. Kesian. Tu je kita boleh buat. Cerita pula 15 saat berlaku gempa,
Dia mengorbankan ratusan orang, ribuan yang cedera, kemusnahan cukup hebat berlaku di Aceh. Kesian. Tu je kita boleh buat sebagai saudara kita. Kita saudara dengan mereka, kita satu akidah dengan mereka, kita satu agama dengan mereka. Itu je kita boleh buat. Orang buh tabung nak bagi derma dekat Rohingya, buh tabung bagi derma dekat Aceh, pakat senyum. Sebab atas senyum tu sedekah. Senyum depan tabung, duit tak buah. Contoh, saya bukan kempen malam ni, dah saya cerita. Tuan-tuan, kita dan kadang-kadang bila kita berada dalam kesenangan, kita lupa suasana berada dalam kesulitan. Bila kita dalam senang dan kita nak sedekah senyik, kita rasa kedekut. Tapi kalau kita rasa sakit, kita bimbing ubat 2-3 ribu saya sanggup bayar, sebab kita dah berada dalam kesulitan. Itu yang tuan, saya nak cerita dengan tuan. Ini bukan hadis, saya nak cerita. Ada seorang hamba Allah ni, dia buka zoo tuan. Dia buka zoo. Tuan pernah dengar cerita ni? Ada seorang hamba Allah ni, dia buka zoo. Dalam tu ada beruang, ada beruk, ada singa, ada gajah, ada badak, ada rimau dalam zoo tu. Dia naikkan banner selamat datang. Masuk seorang RM10. Masuk seorang RM10. Tunggu punya tunggu, sehari punya sehari, tak ada orang masuk. Tak ada orang masuk, RM10 tak masuk. Tak masuk. Dia pening lah. Nak jamu makan dedak macam mana ni? Apa nama dengan pisang lah, dengan jagung nak bagi dekat pendatang-pendatang, nak bagi mana ni? Tak ada dah, duit pun habis dah. Dia turun pula daripada RM10, turun RM7. Turun RM7. Tak ada orang masuk lah. Dia macam zoo negara kita ni lah kan. Nak masuk ni kena bayar agak RM2-30. RM3-40 apalah ni. RM35 kan? RM35 lah ni. Masuk tengok buruk je pun. Sebab tu dulu masa dia belah-belah ringgit dulu saya masuk. Masa belah-belah ringgit dulu saya masuk. Bila RM3-40 tak masuk dah. Saya cakap tengok buruk, tengok kok Bukit Bintang banyak buruk kan. Buruk-buruk tu banyak ah. Tengok kok tu sudah. Buruk mak ayah jenuh kok tu. Tak. Baik, dia turun RM7, tak ada orang masuk. Sebulan, dua bulan tak ada orang masuk, mendatang pokok kuruh dah. Dia apa nama ni, buh RM3. RM3 pun tak masuk juga. Dia kata orang ni nak duit jenis lagu mana, dia kata. Dia dapat satu idea, dia naik banner, sila masuk percuma. Bila sila masuk percuma, tuan-tuan, ketua kampungnya, tu imamnya, semua berderet masuk, buat anak cucu dengan kain lampin, membawa masuk juga. Nak tengok mendatang, nak tengok mendatang, penuh masuk dalam zoo, ketat. Bila ketat tuan-tuan, dia tutup pintu. Tuan zoo ni tutup pintu. Dia kunci pintu kat luar. Dia lepas singa, dia lepas rimau, dia lepas gajah, lepas badak. Rimau dia lapar. Lepas rimau dia. Bila lepas rimau tuan, pakat lari belakang nak keluar, dia tutup pintu. Masa depan lari nak keluar tu, dia naik banner. Nak keluar, kena bayar 100. Untung ada tuan-tuan. Pakak bayar 100 belakang. Sebab apa? Sebab takut kena makan dengan rimau. Ha, sebelum ni masuk dengan keadaan tenang, rimau duduk dalam sangka elok-elok, singa dalam sangka elok-elok, RM3, RM7, RM10, tak rasa nak masuk. Ha, kena sekali, buang tau. Kita pun tak tahu macam mana cara nak buat. Nak bagi tuan-tuan letak RM1 dalam tabung masjid ni, tak tahu nak buat macam mana. Mungkin kena lepas rimau dalam surau kot pun rasa nak jadi. Sebab kita masuk pasar raya, kita masuk supermarket, kita masuk tempat-tempat membeli belah yang besar-besar, tak pernah kita buat RM1. Kalau kita masuk Giant, nak masuk Giant tu, pernah buat RM1? Tak pernah buat RM1. 100 nak paket pijolok pula, takut tak cukup. Ambil pula 300 lagi. Rasa macam tak cukup ni sebab buat bini. Buat bini 200 tak cukup. Dia kata nak beli ayam, bukan sekat ayam, dengan telur-telur dia beli. Itu kalau orang perempuan. Kita kalau kita nak beli ayam, beli ayam je balik ya. Dia tak lepas ayam, dia kata telur kena beli juga. Nak beli, nak masak, nak bawang nak beli. Berengkeng dan 100 tak cukup. Tapi kita rasa tenang masuk dalam masjid, buat RM1. Hak kita masuk pasar raya tu, kita cari bekalan. Tuan-tuan, kita beli ayam seekor, tahan 40 hari tuan-tuan. Tak nak tahan 40 hari, 2 hari paling lama seekor.
kita beli tu kita takut tak cukup. Dengan 300 ringgit boleh makan 2 minggu, boleh makan seminggu. Hak kita masuk seringgit dalam masjid tu nak makan selama-lamanya di akhirat. Kalau 200 ringgit kita guna untuk makan seminggu, kenapa pula kita rasa cukup seringgit untuk makan selama-lamanya di akhirat? Tanya benari kau tak percaya. Tanya benari kau tak percaya. Tiap-tiap kali buka tapu masjid, banyak dia di Malaysia ni ada 5 jenis, 6 jenis duit. 100, 50, 20, 10, 5 ringgit, 1 ringgit. Hak mana paling banyak ditemui dalam tabung? Betul. Kalau jumpa 100, menggigil benari nak pegang. Tak pernah jumpa. 1 ringgit paling banyak. Bukan sini, tempat lain. Tapi sini pun lebih kurang lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam kesakitan, ketika kita berada dalam keadaan kesempitan, duit tidak lagi berharga kepada kita. Kita accident, kita sakit buah pinggang, kita sakit jantung, kena masuk ke ICU, masuk ke CCU. Waktu tu dia kata kena bayar 3,000, kena bayar 4,000, keluar. Sedangkan dulu sayang sangat dia cium duit simpan. Tapi bila kesulitan, keluar. Sebab apa? Kita kesulitan. Tuan-tuan, bayangkan macam mana ketika kita kesulitan di padang mahsyar. Tak ada mesin ATM ketika tu, tak ada CDM, tak ada bank, tak ada orang boleh minta pinjam, tak ada orang boleh minta tolong. Apa bekalan kita ketika tu? Tu yang kita kena berubah. Jangan menjadi seekor cicak, jadilah orang yang sentiasa membantu di ketika mana orang lain perlu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah. Baik. Seterusnya ayat perenggan yang kedua. Baru perenggan pertama baca. Perenggan kedua tak masuk ke tuan-tuan? Ish, kat kau 9 lah. Baik. Diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan yang bermaksud jangka waktu semakin dekat, ilmu agama akan dihilangkan, fitnah akan bermaharjalela, penyakit kikir akan dicampakkan dalam hati, dan peperangan banyak terjadi, maka itulah tandanya berlaku kiamat. Dia kata pertamanya, waktu semakin hampir, semakin cepat rasanya waktu. Kita duduk berasa bau, dia kena sambut tahun baru. Nak tahun baru pula? Rasa macam baru je masuk 2016. Ni nak 2017 lah. Rasa baru je sambut maulud. Lepas dah maulud. Rasa baru je apa nama sambut birthday. Nak birthday pula lah. Rasa baru je kita lahir. Nak mati pula dah. Nak kena mati pula hari. Tuan-tuan. Batu Rasulullah kata tanda-tanda berlakunya kiamat tak boleh semaklah kita Muslim. Sahih Muslim. Dia kata jangka waktu semakin hampir. Jumaat ke Jumaat itu rasa macam sehari ya? Kita baru baca khutbah hari itu ni. Hari ni dengar khutbah pula dah. Entah tengok minggu depan rasa cepat sangat. Ini tanda berlakunya kiamat. Dan ilmu tentang agama akan dihilangkan yang saya huraikan tadi. Yang kedua, yang ketiga, fitnah bermaharjalela yang kita juga sebutkan tadi. Yang keempat, penyakit kikir akan dicampakkan dalam hati. Penyakit kikir ni bukan tokak kan? Kikir ni kalau kedah dia kata tokak gigit tu. Mukikir orang. Dia kikir yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedekut. Bila saya sebut kedekut tuan-tuan kata mustahil nak kata kami ini. Bukan. Memang betul pun. Sebab kedekut tuan-tuan bukan kedekut duit saja. Kita kerekut segala-galanya. Kita kerekut. Tuhan beri kita lidah, Tuhan beri kita mata, Tuhan beri kita akal, Tuhan beri kita tangan, Tuhan beri kita kaki, Tuhan kita beri kita berbagai panca indera yang boleh kita sedekahkan. Kenapa kita kerekut? Tak semestinya duit semata-mata. Kalau orang tak ada duit, dia tengok ada orang apa nama ni susah, ada orang perlukan pertolongan, dia gunakan tulang pangkat tangan dia untuk tolong, tetap sedekah, tetap boleh pahala. Tengok orang buat masjid, renovate masjid,
dia tak ada duit nak sumbang untuk buat masjid, dia datang dekat orang buat masjid, dia tanya, ada apa-apa saya boleh tolong? Boleh saya tolong angkat batu ni? Boleh saya tolong angkat semen ni? Boleh saya tolong ikat bata? Boleh saya tolong apa nak bersihkan kawasan ni? Tetap juga sedekah, tetap dapat pahala, sebab kita tidak ada duit nak sumbang, tapi kita ada tenaga tolong angkut bata, tolong ni. Dah ni kita minta sumbangan kerajaan, kerajaan bagi sumbangan, suruh projek buat, kontraktor buat, lepas tu kita tak boleh tengok lah. Dia tahu bukan kerja kita ustaz, dia beli duit, hang tak mau pahala kan? Suruh Cina buat masjid, Cina tu masukkan beli tikah pun dia. Kita mari tolong, tolong untuk siapa yang tolong bina masjid dapat pahala. Itu saja. Tuhan beri kita lidah, kita kedekut. Bila tengok ada orang dalam keadaan dia tak reti tentang agama, kita tak pernah nak tegur dia untuk dia balik kepada kebaikan, kita kedekut. Sedangkan lidah kita bukan untuk menyanyi semata-mata, bukan untuk bercakap yang benar-benar buruk semata-mata, dia juga untuk mengajak kepada kebaikan. Kita kedekut untuk menggerakkan lidah kita untuk zikrullah, kedekut untuk menggerakkan lidah kita untuk selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kedekut, bukan setakat kedekut duit, kedekut lidah. Kita kedekut ujung jari kita untuk menggerakkan bunyi tasbih berzikir kepada Allah. Entah jangan buat main kedekut ni. Ni kita fikir kedekut fikir duit mata, dah kedekut. Orang lelaki kedekut, orang perempuan pun kedekut. Orang perempuan kedekut, orang perempuan paling kedekut, sebab dia tak nak kongsi suami dia kepada orang lain, dia boleh kedekut. Sebab tu tak ramai perempuan pemurah yang sanggup kongsi suami dia. Tuan-tuan, tu contoh saya sebut tu. Oh boy, tuan-tuan dengar tu seronok sangat, tak larat dah, tak larat tuan-tuan, suruh mohon lah tuan-tuan, tak larat dah. Orang Melayu ni dia punya kekuatan tahap mana je. Yang buat main tuan-tuan duk tungkat dengan tungkat ahli je. Tak larat dah tuan-tuan. Sebab tu dia kata fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau duduk di rumah pun tidur paling belakang, terus cari lagi tuan-tuan. Tapi jangan tuan-tuan, jangan buat main tuan-tuan. Ni saya cerita ni rahsia sikit lah. Tuan-tuan jangan cerita kat orang lain, cerita kat kita. Orang kampung saya, ini bukan kampung ni, kampung saya dekat sangat rumah saya. Bulan ibu berlaku 2-3 bulan ni, saya tak cerita kat tuan-tuan lagi kot, saya terlupa sebelum ni. Yang anak turunan umur 81, 81 tok menakan saya, tok Wan menakan saya lah, 81 umur dia, anak turunan. Dah, dia ada bini dah, bini tua dah, bini tua dah umur 70 lebih. Dia kahwin dengan bini muda 64. Tak apa tuan-tuan, rumah dia di sini, selang dua buah rumah, rumah bini muda dia tu, dalam kampung yang sama. Sebab bini muda tu, suami dia baru meninggal bulan 6, bulan 7 gitu, baru ya. Bila bulan 6, bulan 7, bulan 3, bulan 2 gitulah. Lepas pada edah, dia terus mula main mesin tua-tua, cinta tua-tua, baca mata gini. Kita pelik, kita kalau tak nampak kita jegih mata. Tua-tua tak nampak, dia pejam lagi tak nampak. Dia mesin, mula jadi cerita malam 31 Ogos, baru ni dia bawa perempuan ni keluar malam-malam pergi sambut merdeka di Lestar. Dengan senang meriah juga lah. Dia menikah kat Thailand, menikah dekat Thailand. Lepas menikah kat Thailand tuan-tuan, lebih kurang sebulan, 42 hari dia menikah, 42 hari, anak cucu dapat tahu, anak cucu paksa suruh cerai. Tak betul juga, patutnya bagi dia menikah lah, apa salahnya tak. Tapi anak cucu suruh cerai, suruh dia bercerai, dia bercerai, terpaksa bercerai, anak cucu suruh. Anak cucu lari dari ke Melaka, tanya ada di sana, dia terpaksa mengaku, balik suruh bercerai. Bercerai, maka kecewa lah dia. Anak cucu tu suruh bercerai pula bukan sebab apa, sebab dia pergi rumah kenduri orang duduk pergeli. Dia ni bukan ketua kampung dan masih ketua congan sampai sekarang, lihat jugalah tuan-tuan. Anak beranak dia ni, adik-beradik saya juga, pupu-pupu gitulah, tak pernah tak betul keluarga orang, semua tak betul belakang, tak pernah ada betul keluarga orang, semua orang lain tak betul belakang.
kan ayah saya lu kahwin 4. Jadi yang saya ni bahan kejian dan ejekan dia pak. Pak hang tak dia macam-macam duk pam 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 bagi kita. Pak kena kat pak dia ni ha. Dia tak tahan. Keluarga dia pressure cukup kuat tak tahan sebab selama ni mulut dia pun tuju kat orang, kena kat ayah sendiri, dia tak dapat kawal. Orang tak perli pun. Orang tak kata, "Oi, hang ayah ni kalai ke?" Dah orang tak kata gitu. Masa duk basuh pinggan dia mah kenduri, masa duk apa nama ni makan kenduri, lepas makan kenduri basuh tangan, alhamdulillah mujo ada pemoga. Alhamdulillah sedapnya pemoga. Sebab pemoga terasa. Sebab tok wan belakang sini kalau tuan tengok cerita pemoga tu, iklan pemoga, pak cik hak sana di beca tu, macam tu lah. Kak dia kata alhamdulillah sedap ada pemoga. Macam tu, sebut pemoga orang terus mention dekat pak cik tu, haji tu. Malu dia pemoga. Tanya buat main pemoga pun menjadilah ni. Hak jantan minum pemoga, hak betina dia kena ku putih. Itu putih muka. Itu masalah. Orang perempuan paling kedekut sebab dia tak nak berkongsi suami dia. Sebab tu orang lelaki dia pemurah. Lelaki dia pemurah. Lelaki dia cukup murah dalam bab-bab tu. Bab lain dia kedekut, tapi bab perempuan dia pemurah. Tapi saya tak mahu huraikan bab tu sebab takut lagi banyak terasa. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati Allah, kita kedekut. Kedekut anggota, kedekut harta, kedekut umur, kedekut kesihatan, kedekut kekuatan. Kita ada kaki, kita kedekut untuk menggunakan tapak kaki kita untuk menapak menuju ke masjid, menuju ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Kita kedekut. Kita kedekut nak gunakan tangan kita untuk kita buat kebaikan dan kebajikan. Kita kedekut nak gunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Quran, melihat keindahan-keindahan alam, untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Kita kedekut sepanjang masa. Baru tuan-tuan, saya cuba perkenalkan dalam NGO saya ni bersama dengan kawan-kawan, biar jadi anak muda yang berkebajikan, biar jadi orang tua yang berkebajikan. Tuan-tuan, hidup kita kadang-kadang kita kena jadi macam pokok pisang, kadang-kadang kita kena jadi macam pokok yang rendang, yang dahannya orang boleh tambak duit, tambak buayan, yang boleh burung hinggap, yang boleh kera bergayut, yang buahnya boleh dimakan oleh binatang, yang boleh makan oleh orang lain, daunnya yang rimbun boleh diteduhi oleh sekalian makhluk, batangnya boleh buat kayu, boleh buat apa nak, bukan buat kayu, mana kayu lah, boleh buat apa nak rumah, boleh buat papan, boleh buat macam-macam, ada manfaatnya untuk orang. Hidup kita tuan-tuan, jadilah macam pokok pisang. Jadi pokok pisang, batang boleh buat rakit, daun boleh buat nasi lemak, buah boleh buat cokodok, boleh buat goreng pisang, jantung boleh buat ulam. Komplit, semua boleh guna. Semua boleh guna. Kalau pisang tua, pisang masak, boleh buat goreng pisang. Dah lemak, boleh buat cokodok. Boleh guna semua. Tapi kalau tuan-tuan pegang jawatan, tuan-tuan pegang jawatan, tuan-tuan jandan jadi macam pokok pisang juga. Ini masalah balik. Kalau kita hidup sebagai manusia untuk beri manfaat, jadilah seperti pokok pisang. Tapi kalau kita pegang jawatan pengurusi surau ke, ketua corongan ke, pengurusi JKK ke, apa ke, menteri ke, bagi ayat ke, jangan jadi macam pokok pisang. Pisang mana ada luruh, semua kena tebang. Lagi tak tebang tak turun ya. Sama juga dengan pelepah pisang. Pelepah nyok bila masak, boom jatuh, betul tak? Lepas nyok bila dia kering-kering sikit, boom jatuh. Pelepah pisang, tobat lahum, tak luruh. Lagi tak buruk, duduk situ. Tak faham, faham, tak faham, aku tak tahu nak kata apa. Tuan-tuan dan perempuan yang dia, bukan suruh pengusi tak kata, tak kena ya, bulan depan tak panggil lah. Pengusi surau ni, pertahankan. Seterusnya, jangan duduk tukar-tukar. Sebab lagi tu dia jemput saya. Lain tak lah. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati Allah, baru tuan-tuan, hidup kita ni biarlah berkebajikan, hidup kita ni biarlah bermanfaat. Bermanfaat tuan-tuan, kita kena ingat, bila kita tolong orang lain, kita bukan tolong dunia mereka. Memanglah kita bantu mereka beri makan, kita bantu mereka persekolahan, kita bantu mereka sakit. Kita bukan hanya sekadar bantu dunia mereka, hakikatnya kita bantu akhirat kita. Ini saya tengah pening tuan-tuan ni, nak masuk nak buka sekolah ni, saya tak ada anak ni. Saya tak ada anak, tapi saya ada banyak anak-anak yang saya kena jaga. Ni nak masuk sekolah,
berderet dah ni satgi kena bayar RM400 ni sebab nak ada adik Johor orang anak yatim yang kita nak bagi apa nama dan sumbangan di perantara list nama 150 orang sumbangan baru dapat 68 orang tajaan nak cekau mana 80 orang tuan bukan minta tuan lah tuan sikit nak tengok tuan ni boleh ke tak untuk kita sama-sama bekerjasama bantu orang susah takkan tunggu nak lepas rimau lu nak bagi tuan. Tengok tak lagi malam ni kita tengok atas jadah tak lagi banyak RM5 ke banyak RM1 ke banyak RM100 tengok tu dulu. Kalau banyak RM100 tu malamnya berhasil lah tu hak kita mengaji tu. Kalau duk banyak RM1 juga malamnya kena mengaji lagi bulan depan. Tuan-tuan, kejap lagi kita bertang sejadah untuk kita letak semangat pertamanya untuk tabung Aceh dan juga Rohingya. Saya bukakan tabung untuk Rohingya dan Aceh. Yang keluar untuk tabung bantuan persekolahan kepada anak-anak yatim, anak miskin 17 bulan 4 esok saya pergi, akan pergi ke Seremban untuk bagi sumbangan untuk anak yatim 43 orang di Seremban dan juga saya akan balik 18 bulan ke Kedah 20 bulan saya balik Mesir balik duk pimai-pimai gitu tuan-tuan 11 bulan saya pergi Mesir 11 bulan 1 pergi Mesir dan selepas tu pergi umrah dan haji umrah dan ziarah insyaAllah bulan depan mungkin kita tak jumpa sebab saya pergi umrah tuan-tuan. Kalau siapa-siapa nak pergi umrah pada bulan 2 insyaAllah akan bersama dengan saya pada 17 bulan 2 fikir tak mahal mana bukan 6,000 gitu saja nak 17 bulan 2 sampai 20 apa tak ingatlah bulan 2 bersama dengan saya setakat ni ada beberapa orang yang dah menyertai kita nak setakat 40 orang saja. Orang tuan berasa nak pergi umrah tu boleh hubungi saya untuk kita sama-sama tunaikan ibadah umrah dan sama-sama kita cari keredaan Allah SWT. Jangan pernah kita rasa takut. Ada setengah orang nak pergi Mekah takut, takut tak nampak Kaabah. Dulu dia dosa banyak, dulu dia tak sembahyang, dulu dia tak puasa, dulu dia tak zakat, semua dia takut pergi tengok. Macam saya pernah cerita kat tuan-tuan kan, hanya orang yang fanatik majalah mastika aja dia akan takut tak nampak Kaabah. Sedangkan Abu Jahal hak lawan Islam menduduk dalam Kaabah dulu. Jangan pernah takut benda tu. Kita doakan mudah-mudahan Allah selamatkan kita, mudahkan urusan. Tuan-tuan, nak tunggu tun haji, kita boleh tunggu lama. Takut-takut kita mati sebelum tu. Ada setengah juga orang dia kata saya dah penuh tabung haji ustaz. Tapi saya tak mau pergi umrah sebab takut apa nama ni tak boleh pergi haji. Rasulullah jamin kepada kita siapa yang datang kepada negeriku, datang kepada dua kota suciku, ke masjidku dan ke Baitullahil Haram, Allah memudahkan rezekinya untuk datang kembali. Man dakhalaka na aminah. Sama masuk kita rasa tenang. Tuan-tuan, insya-Allah bila kita pergi, Allah akan permudahkan rezeki kita. Kadang-kadang orang yang dah pergi berkali-kali duk pergi juga, sedangkan dia bukan menteri pun, dia bukan orang kaya pun, dia orang biasa-biasa. Tiap-tiap tahun dia boleh pergi. Kenapa? Karena Allah permudahkan urusan rezeki dia. Tuan-tuan jangan pernah takut untuk pergi umrah. Bukan setakat pergi dengan apa yang saya bawa. Kalau nak pergi dengan syarikat mana-mana pergi tak ada masalah. Kau nak pergi dengan saya 17 bulan 2 insyaAllah. Saya pergi 11 bulan 1 dan saya akan pergi pula pada 17 bulan 2 insyaAllah. Yang 11 bulan 1 ni dah penuh dah tak ni dah 17 bulan 2 insyaAllah. Tuan-tuan, saya cerita umrah ni tuan-tuan jangan lupa saya kata terjadah tadi. Kadang-kadang dia bila cerita benda ni dia terlupa tadi. Lah tak teringat dah dia kata dia fikir umrah lah. Kadang-kadang itulah perangai orang kita. Gitu. Umat tolong sedia sejadah lagi dan umat tunggu kat sejadah tu insyaAllah. Yang tak saya rasa cukup sekadar tu sampai pada malam ni. Kita jumpa lagi di lain hari dan lain masa. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hati yang istiqamah atas jalan ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat yang istiqamah untuk sama-sama melihat Islam tertegak di atas muka bumi Allah ini insyaAllah. Yang baik kepada Allah SWT, segala kesilapan dan kelemahan daripada kesilapan diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aku lukau lihaza wa astagfirullah alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم فهم النبيين حبل المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكبير